permintaan apa nih? Pas umroh kemarin doanya. Ada permintaan khusus karena istri gue pengen banget punya anak kan, jadi kayak pengen banget minta terus ke Allah kalau misalnya pengen kasih anak, pengen kasih rezeki suka anak kayak gitu. Sejauh ini gimana sih ikhtiarnya, udah jalanin program apa aja gitu? Ikhtiar sih gue program sih belum pernah ke dokter ya, jadi kayak masih program sendiri aja dari Allah, masih belum coba tes kayak gimana karena ini masih baru juga kan, pernikahan gue masih 7 bulanan. Jadi ya udah masih usaha aja dulu sendiri. Mungkin konsultasi juga udah dilakukan mas? Gimana mas? Konsultasi ke dokter? Ya belum, nggak, tadi belum ngomong. Belum pernah, jadi masih cobain mas, sendiri aja dulu. Ngurangin si Sibah sendiri, ngurangin aktivitas kayak biar fokus? Iya. Iya, kita masing-masing saling ngurangin aktivitas. Jadi kita lebih banyak di rumah, terus liburan, kayak gitu sih. Artinya biar nggak terlalu capek. Artinya mas, keduanya masih sama-sama sabar ya? Masih sama-sama sabar. Doain makanya, doain semuanya, amin! Amin. Pas kemarin si Sibat dibully ya, dihijab di apa, itu gimana tuh? Iya tuh, makanya gue agak bingung ya sama para netizen Indonesia Raya Merdeka. Gak cuman istri gue, tapi semua teman-teman gue, misalnya dia baru pulang dari umroh, terus tiba-tiba pulang lepas kerudung, dihujat. Kayak, oh, abis pulang umroh bukannya makin baik, malah lepas hijab. Maksud gue gini loh, kayak dosa buka kerudung, dosa apa kan itu ditanggung masing-masing. Bukan ditanggung sama netizen, bukan ditanggung sama orang-orang di luar sana yang liatin. Ya itu dosa masing-masing, ya urus aja urusan masing-masing, gak usah repot urusan orang lain. Kayak gitu, dan itu kan gak bisa dipaksa lah, yang kayak gitu butuh waktu juga kan, kalau buat kayak cewek yang gak pakai hijab dan pakai hijab. Kayak gitu sih. Tapi Sibah sendiri gimana sih ngadepinnya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.